Hai semua, ini kita lagi ada di Bantul, nginep di Raja Kelana Resort, guys. Ini tempatnya seperti ini. Ini suasananya, ini tempat parkiran mobilnya. Itu ada warung sayur, tugu kental. Nah, ini tempat itunya, resepsionisnya. Nah, kita kan datangnya jam 9, ini boleh lo check in, guys. Baik banget mbaknya. Terus kita kan karena kamarnya sangat di bawah, ngos-ngosan, jauh banget, akhirnya kita di kamarnya boleh di upgrade, tapi nggak ada tambahan. Keren ya, guys. Ini benar-benar pemandangannya sih enak banget ini, guys. Ini kita bisa berenang, anak-anak bisa berenang. Nih, pemandangan ke langsung ke kejauhan. Nah, ini kamarnya kakak tua cendrawasih, nama-nama burung Raja Wali. Ini yang flying wooden ini. Lokasinya enak banget buat healing ya. Sini ya ngadepnya. Paling bawah katanya yang flying wooden. Oh iya, paling bawah ya ini udah. Ini di atas kayu. Suasananya enak banget ya. Ih, enak banget. Saya nggak bisa dibuka kamarnya ya. Ini masuk ke kamarnya seperti ini, guys. Ini yang Royal Borneo, kalau nggak salah nih, 1 jutaan ya per malam. Ada TV, ada sofa, ada kulkas kecil, ada bathtubnya juga itu. Siapa yang mau mandi di bathtub gitu? Nih, suasananya benar-benar di desa. Ini cocoknya sih untuk orang yang mau bulan madu, guys. Enak banget ini, ada AC, suasananya nyaman. Ini wastafelnya, guys. Ini ada lemari pakaiannya, gantungan handuknya. Ini ada WC seperti ini. Ini tempat mandinya, ada bathtubnya juga di bawah. Ini ada showernya juga. Ini tempatnya terbuka, guys. Semoga gak ada yang ngintip ya. Lucu juga nih konsepnya, benar-benar di alam. Ya. Yeah. Tuh, soal pemandangannya. Cuma udaranya gak adem. Bukan kayak di puncak. Bukan seperti di puncak rasanya ini. Udah, cuma karena di dalam adem, enak lah.